Timnas Indonesia dikabarkan bakal menghadapi Malaysia di Film Match Day edisi September 2023 mendatang. Agenda Film Match Day September akan dilangsung pada 4 hingga 12 September mendatang. Berhembus kabar Timnas Indonesia bakal menghadapi Malaysia pada Film Match Day yang digelar pada September nanti. Instagram tersebut mengunggah foto pemain Harimau Malaya dengan background bendera Malaysia. Di sebelahnya dimuat foto Pratama Arhan dengan latar belakang bendera Indonesia. Dalam unggahannya tersebut, ekor harimau Malaya mengabarkan bahwa Malaysia akan bertemu Indonesia dalam pertandingan persahabatan di bulan September. Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam pertandingan persahabatan internasional pada bulan September. Selain China yang telah menyemakatinya, tulis ekor harimau Malaya. Laga persahabatan ini disebut-sebut telah diatur oleh kedua tokoh nasional negara tersebut. Kedua negara sedang dalam fase kinerja dan semangat tinggi. Ini waktu terbaik untuk bertemu. Ayo, apakah ini benar? Yang pasti ini pertandingan coba yang bagus untuk Malaysia. Tulis ekor harimau Malaya menambahkan. Meski demikian, kabar ini belum dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, maupun PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers pada Kamis, 22 Juni, belum mau menjawab seputar rumor melawan Malaysia. Pada Film Match Day edisi Juni, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Palestina dan kalah 0-2 melawan Argentina. Sedangkan Malaysia menang 4-1 atas Solomon dan membantai 10-0 Papua Nugini di Film Match Day edisi Juni 2023.